Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan suara papan panggilan di HP Poco X5 5G. Nah, suara papan panggilan di HP Poco X5 5G saya ini seperti ini teman-teman. Ketika saya mengetik angka di papan panggilan ini seperti ini. Nah, dia mengeluarkan suara teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin mematikan suara papan panggilan ini, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah masuk ke setelan. Selanjutnya di setelan silahkan teman-teman scroll kemudian temukan pilihan suara dan getaran. Nah di sini ada suara dan getaran, silahkan teman-teman ketuk dan masuk ke suara dan getaran. Selanjutnya di suara dan getaran ini silahkan teman-teman scroll kemudian temukan pilihan setelan tambahan. Nah di sini kita ketuk dan masuk ke setelan tambahan seperti ini. Selanjutnya di setelan tambahan di pilihan pertama ada pilihan nada papan panggilan. Dan status dari nada papan panggilan di HP Poco X5 5G saya adalah aktif. Sehingga ketika saya mengetik angka di papan panggilan HP Poco X5 5G saya, dia akan mengeluarkan suara. Kemudian untuk mematikannya kita tinggal ketuk saja nada papan panggilan seperti ini. Nah ini artinya kita sudah berhasil mematikan nada papan panggilan. Dan untuk selanjutnya ketika kita mengetik di papan panggilan HP Poco X5 5G kita, dia tidak akan lagi mengeluarkan suara seperti ini teman-teman. Nah dia sudah tidak lagi mengeluarkan suara. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mematikan suara papan panggilan di HP Poco X5 5G. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.